Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, persahabatku sekalian, di segmen ceramah Islam kali ini kami akan menceritakan kisah Ummu Sulaim, sang ibu pemberani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Zaid bin Haram bin Jundub al-Ansariyah. Sedangkan untuk nama aslinya masih diperselisihkan. Pernikahan pertamanya dengan Malik bin Nadir dikaruniai seorang anak bernama Anas. Ada kisah yang menarik para sahabatku sekalian, di mana ketika Malik bin Nadir pulang dari perjalanan dari Syam Syria, Malik menjumpai Ummu Sulaim binti Milhan istrinya telah masuk Islam. Tentu saja dia marah. "Apakah kau sudah berpindah agama?" tanya Malik. "Tidak, aku tidak berpindah agama. Tetapi aku percaya dengan anak laki-laki ini," jawab istrinya Ummu Sulaim. Yang dimaksud anak laki-laki ini adalah Anas bin Malik al-Ansari putranya, yang nantinya akan menjadi khadim atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas lahir di Madinah pada tahun ke-10 sebelum Hijriah. Mendengar istrinya mengajarkan syahadat kepada anak lelakinya, Malik yang masih kafir itu emosi. Dengan muka merah padam, dia membentak istrinya, "Jangan kau rusak anakku ini." "Aku tidak merusaknya," jawab istrinya. Selang beberapa hari, Malik pergi lagi ke Syam. Di sana, dia dihadang musuh-musuhnya hingga akhirnya tewas terbunuh. Sejak itu, Ummu Sulaim berikrar, "Aku tidak akan menceraikan Anas dari menyusui hingga ia meninggalkannya sendiri, dan aku tidak akan kawin lagi sebelum dia dapat duduk dan dapat menyuruh aku," katanya. Menanggapi tekad ibunya, Anas selalu berdoa kepada Allah agar berkenan membalas jasa dan amal ibunya. Sebagai seorang janda, Ummu Sulaim cukup teguh pada pendiriannya. Ketika seorang lelaki bernama Abu Talhah datang meminangnya, ia menolaknya. Tekadnya, dia harus berhasil menaklukkan calon suaminya dari musyrik menjadi muslim. Itu tujuan luhurnya. "Abu Talhah, Allah mengetahui bahwa aku ini ya sungguh cinta padamu. Namun sayang sekali kau masih kafir, sedang aku ini muslimah. Jika kamu mau memeluk Islam, aku tidak keberatan menerima lamaranmu. Aku tidak akan menuntut emas kawin, kecuali hanya keislamanmu itu, tiada yang lain," kata Ummu Sulaim. Dengan perasaan malu dan kecewa, Abu Talhah meninggalkan Ummu Sulaim karena dia masih keberatan masuk Islam. Tetapi karena dia sudah terlanjur cinta, pada kesempatan lain dia datang kembali. Namun Ummu Sulaim tetap pantang menyerah. "Abu Talhah,
Apakah Anda tidak malu menyembah berhala, menyembah kayu?" Kata Ummu Sulaim. Mendengar ucapan itu, Abu Thalhah menjadi sadar dan insaf, serta berikrar memeluk Islam, seraya mengikrarkan syahadatain. Mendengar ucapan itu, Ummu Sulaim segera memanggil Anas anaknya. "Ya Anas, fazawwij Abu Thalhah." "Wahai Anas, kawinkan aku dengan Thalhah ini." Berkat kebijakan Ummu Sulaim, Thalhah memeluk Islam. Bahkan akhirnya dia dikenal sebagai pembantu dan pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gagah berani dalam jihad fisabilillah serta ikut menghadiri Baiat Aqabah. Ummu Sulaim sendiri dikenal sebagai wanita yang ikut terjun langsung dalam berbagai pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memberi makan dan minuman serta merawat mereka yang terluka. Bahkan bersama Abu Thalhah suaminya, ibu ini pernah bertempur langsung merebut senjata musuh untuk membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sepenggal kisah sahabat wanita pemberani bernama Ummu Sulaim bin Milhan. Semoga menjadi bahan renungan dan inspirasi dalam menjaga iman dan Islam kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.